Insinyur berhasil melakukan hot fire untuk menguji mesin roket RS25 dengan bagian cetak 3D. Besar untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember. Menandai langkah kunci untuk mengurangi biaya mesin masa depan yang memperkuat roket angkat. Berat baru NASA, space luncurkan sistem. Selama penerbangan, roket mungkin mengalami getaran naik turun yang kuat terutama karena mesin dan propelan di jalur umpan. Ini disebut efek pogo dan mirip dengan gerakan naik turun dan memantul pada tongkat pogo. Bagian cetak 3D yang diuji yang disebut pogo akumulator adalah perangkat keras seukuran seukuran pantai yang bertindak sebagai peredam kejut dengan mengatur pergerakan oksigen cair di mesin untuk mencegah getaran yang dapat mengganggu kestabilan penerbangan roket. Dengan mencetak 3D akumulator Pogo, lebih dari 100 lesan dieliminasi. Mengurangi biaya hampir 35% dan waktu produksi lebih dari 80%. Laporan awal menunjukkan perangkat keras cetak 3D dilakukan seperti yang diharapkan. Membuka pintu untuk lebih banyak komponen yang dijadwalkan untuk pengujian di masa mendatang. Tes ini merupakan bagian dari prakarsa keterjangkauan RS-25 program SLS, sebuah upaya kolaborasi antara NASA dan mitra industri aerojet roket di of Canoga PR, California. Untuk mengurangi keseluruhan biaya produksi mesin sambil mempertahankan kinerjanya, keandalan dan keamanan. Saat kita membangun RS-25 masa depan, NASA dan mitra kami memanfaatkan teknik pembuatan inovatif termasuk manufaktur aditif atau pencetakan 3D untuk membuat mesin lebih terjangkau. Kata manajer perangkat keras integrasi Andi Hardin untuk program SLS di NASA Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama. Pencetakan 3D merevolusi manufaktur. Dan akumulator Pogo adalah komponen pertama yang bisa dibangun lebih cepat dan lebih murah. Untuk meminimalkan biaya pengembangan SLS, NASA memilih mesin RS25 untuk memanfaatkan aset. Kemampuan dan pengalaman program sutel luar angkasa. Armada 16 mesin peninggalan NASA telah dimodifikasi dengan pengendali baru dan perubahan. Lainnya untuk memungkinkan mereka meluncurkan SLS yang lebih kuat pada empat penerbangan. Pertamanya, program SLS telah memesan enam mesin baru yang akan dibangun oleh Aerojet. Roket dinai untuk penerbangan masa depan. Dengan proses fabrikasi modern, termasuk manufaktur tambahan, generasi penerus RS-25 akan memiliki lebih sedikit suku cadang dan lasan, mengurangi waktu produksi dan biaya, kata Carol Jacob, pimpinan mesin RS-25 di Marshall. Jacob, yang mulai bekerja dengan mesin utama pesawat luar angkasa saat bergabung dengan NASA. Pada tahun 1983, sangat antusias dengan bagaimana praktik baru abad ke-21 dapat membantu merampingkan proses produksi. Mengurangi jumlah lasan sangat penting, katanya. Dengan setiap lasan datang inspeksi dan pengerjaan ulang yang mungkin. Dengan menghilangkan lasan, kami membuat perangkat keras lebih dapat diandalkan dan prosesnya jauh lebih ramping dan efisien sehingga membuatnya lebih hemat biaya. Uji tanggal 13 Desember adalah yang pertama dari serangkaian 4 tes yang dirancang untuk mengevaluasi pengoperasian akumulator Pogo cetak 3D dan yang pertama di seri untuk mengesahkan mesin RS25 generasi berikutnya. Akumulator Pogo baru akan disertakan pada semua tes yang bergerak maju. Tes di masa mendatang akan menggabungkan lebih banyak lagi komponen cetak 3D. Dengan setiap seri uji coba pada tes sebelumnya, kata Hardin. NASA dan Aerojet Roket Dine berencana menggabungkan puluhan komponen yang dibuat dengan menggunakan teknik pembuatan aditif ke mesin RS-25 baru. Selain itu, hampir semua komponen utama lainnya, termasuk ruang bakar utama, nosel, duktus, katup, gigi listrik dan roda gigi akan memberikan perbaikan keterjangkauan yang masuk akal. Dengan menggunakan berbagai proses manufaktur mutakhir. Proses inovatif seiring dengan perubahan desain akan menghilangkan lebih dari 700 lasan dan lebih dari 700 bagian sekaligus mengurangi biaya mesin. SLS yang dikelola oleh Marshall akan memungkinkan sebuah era baru eksplorasi di luar orbit bumi meluncurkan astronot di pesawat luar angkasa Orion pada misi eksplorasi antariksa ke bulan dan akhirnya ke Mars pada penerbangan pertama SLS. Roket tersebut akan mengirim Orion yang belum dibuka ribuan mil di luar bulan sebelum pesawat ruang angkasa tersebut kembali ke bumi keempat mesin pelacak RS-25 dan pengendali penerbangan yang akan memberi kekuatan SLS pada penerbangan pertama itu telah disertifikasi dan sedang menunggu pengiriman ke fasilitas majelis Michot NASA di New Orleans, di mana mereka akan bergabung dengan tahap inti SLS. Pengelasan utama pada kelima bagian tahap inti roket untuk EM1 juga telah selesai, dan perangkat keras siap untuk perlengkapan dan pengujian tambahan.